Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulum fi darin amin. At-tashahudu summa yatashahadu fi raq'ati saniyati. Kemudian dia bertasyahud pada rakaat yang kedua. Namanya tasyahud awal kalau dia salatnya yang bangsa 3, bangsa 4. Tasyahud akhir kalau dia salatnya bangsa 2. Wa fi tasyahudil awali, dan pada tasyahud yang pertama, ya jelisu, dia duduk. Ala rijlil yusra, di atas kaki yang kiri. Ya, pada tasyahud awal dia duduk di atas kaki yang kiri. Jadi dia duduk di atas kaki yang kiri. Kita paham dia? Ya, dia duduk di atas kaki yang kiri. Begini. Ini yang kiri nih. Ini kiri. Ya. Ini kiri. Jadi dia skik. Ini tekuk ini. Jadi jangan ini begini memang benar. Jangan begini, Pak. Ya, jangan begini, ya. Jangan begini nih. Kan ada orang begini nih. Ya. Ah, ada duanya. Jadi di atas kaki yang kiri. Nah. Wa yusalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takunu asabi'uhul yumna maqbulatan ilal musabbihata, dan adalah jari jemari yang kanan digenggam kecuali telunjuk. Jadi telunjuk nunjuk ini. Lurus ini, Pak. Ini ininya lurus. Nah, jangan begitu. Ini. Ujungnya. Ah. Ujungnya. Nah, arahnya ke bawah. Jangan. Bukan letoy. Cenderung letoy lemes. Ya. Ya, coba perhatiin, ya. Jadi kaki kita ini umpama ini, ya. Ya. Ya, gini dah. Biar jelas, ya. Jadi pertama kita udah nunjuk duluan. At-tahiyyatu. Udah mulai. At-tahiyyatu. Pertama begini. Ya. Ya. Ntar ketika asyhadu alla ilaha illallah. Lempengan illallah. I. Illallah naikin. Illallah. Nah, dia cenderung begini. Jangan begini. Ini lurus, Pak. Ini lurus. Ininya lurus, Pak. Ya. Ya gitu. Jadi jangan begini. Ya, jangan juga begini.
Iya. Jangan begini, jangan sembarangan. Iya, ada orang semuanya begini, nunjuknya begini. Jangan. Makruh. Ya. Kita kalau goyang-goyang makruh. Gini-gini makruh. Ya. Banyak orang begini ya, apa ya? Itu ada mazhab Maliki memang begitu. Nah, biarin saja. Jangan kita menghina, jangan. Enggak boleh. Kita kalau kita dalam mazhab kita kalau begitu makruh. Ya, ada juga yang mengatakan batal ada. Ya. Jadi nunjuknya begini, Pak. Asyhadu al ketika asyhadu alla ilaha illallah. Naikin. Illallah, naik. Ininya begini aja nih. Cenderung. Di lempangan sini. Cenderung. Cenderung. Jadi jangan mancung begini, jangan. Iya, jadi kalau kita ngaji, kita tahu tuh, Pak, yang benar yang gimana, ya. Sembahyang sekecil apapun kita jangan sampai enggak kerjain. Jadi tata cara sholat sekecil apapun kita perhatiin. Fayusiru maka ia mengisyaratkan biha dengan telunjuknya indaka oli, ya, di sisi perkataannya ketika perkataannya la ilaha illallah. Jadi naiknya ketika illallah. Illallah naik. Illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Ya. Jadi mulutnya mengatakan tiada Tuhan kecuali Allah. Perbuatannya mengatakan satu, hatinya meyakini. Jadi semuanya menyatu untuk mengesakan Allah. Itu kenapa kita, ya, hikmahnya mengisyaratkan, tunjuk. Ya. Iftiras. Iya, begitu enggak apa-apa. Cuma memang iya. Enggak apa-apa, cuma memang kurang ini itu yang itu. Yang kanannya kurang. Ah, itu dia. Begitu. Boleh saja, cuma kurang enggak sesuai susunannya kurang. Yang tadi yang bagus. Yang kedua. Ada yang dibilang dia sendiri. Kakinya tekuk semua yang bagus. Apa jadi jari-jarinya? Wafit tasahudil akhiri, dan pada tasahud yang akhir, yastakmilu doa al-maksura, dia sempurnakan doa yang maksur. Wayajlisu ala wirkihil aisari, boleh baca begitu. Boleh juga wayajlisu ala warikihil aisari. Dan dia duduk atas pantatnya yang sebelah kiri. Nah, tadi udah tadi ya. Dia duduk ya. Atas dia duduk di atas pantatnya sebelah kiri ya. Untuk tasyahud akhir ya, kita udah bisa tuh ya. Wa yaqul, dan dia berkata indal faragi ketika selesai, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Imam Ghazali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Imam Ghazali. Kalau kita biasanya assalamualaikum warahmatullahi. Memang ada ya pendapat ini. Ada. Dalilnya ada. Enggak masalah. Tapi kalau kita akan menjadi jadi fitnah, jangan. Jangan.
kita lakukan yang umum aja di masyarakat. Apa? Wail tafitu yaminan, dan dia menoleh ke kanan, bihaisu dengan sekira yura khadduhu, dapat dilihat pipinya ya. Jadi nengoknya itu sekira seukuran pipinya dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi, pipinya dilihat ini. Jadi jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pelit amat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, yang nengok palanya doang, jangan badannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini batal kalau begini. Kenapa batal? Berpaling dari kiblat. Apa ada orang begini? Ada pak, saya pernah temuin. Saya kalau di belakang dia ketawa mulu dah. Wa kadzalika yaf'alu shimalan, dan seperti demikian artinya dia nengok ya, sampai pipinya kelihatan, dia lakukan shimalan ke kiri, nengok ke kiri pun begitu. Wa yanwil khuruja minas salati bisalam, dan dia niat keluar dari salat dengan salam. Ini juga ya, ada dua pendapat ulama Syafi'i. Pendapat ulama kita ada dua ya. Ada yang menjadikan rukun keluar daripada salat seperti ini, seperti Abu Suja dalam matan takrir. Ada yang mengatakan tidak menjadi rukun, seperti dalam ya, Safinatun Najah gitu ya. Safinatun Najah itu enggak menjadi rukun keluar daripada sholat. Kalau saya ikut pendapat yang enggak jadi rukun, jadi enggak ribet gitu, enggak nambahin kerjaan. Ini pak, kalau kita ada dua pendapat, satu, dua-duanya sah, satu ringan, satu berat, pilih yang mana? Yang ringan. Masih bisa yang ringan, kenapa yang berat? Gitu. Nabi selalu pilih yang ringan. Wa yanwi salama ala man an yaminihi wa an yasarihi minal malaikatil wal muslimina wala yamudu salama. Wa yanwi, dan dia niat assalama akan salam ala man, atas orang an yamini, yang ada di sebelah kanannya, wa an yasari, dan orang yang sebelah kirinya, minal malaikati wal muslimin, daripada para malaikat dan kaum muslimin. Jadi ketika dia nengok ke sebelah kanan, niatin salam orang sebelah kanan, baik manusia, malaikat, kaum muslimin. Begitu pula ketika kita nengok ke sebelah kiri, begitu juga sama, niatin. Wala yamuddu salama, dan tidak dia memanjangkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu panjang kita ya. Ini di sini jangan panjang ini. Iya. Kita enggak usah panjang-panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi begitu. Jadi jangan assalamualaikum warahmatullahi. Keren sih, keren-keren. Tapi sembahyang bukan keren. Assalamualaikum warahmatullahi. Keren pak. Wala yamuddu salama, disuruhnya jangan, tidak dia itu panjangkan salam. Jadi enggak usah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tamyizul faraidi wa sunani, membedakan fardu-fardu dan sunnah. Al-fardu min jumlati ma zakarna'u 12. Fardu ya, daripada sejumlah apa yang kami sudah sebutkan, jumlahnya ada 12. An-niyatu, yaitu niat.
Wa qawlu Allahu Akbar, perkataan Allahu Akbar. Ini perdu ya, niatu perdu. Allahu Akbar, mengatakan Allahu Akbar itu perdu. Ya, enggak boleh, kalau perdu enggak boleh telinga kita enggak dengar, wajib dengar. Allahu Akbar. Jangan juga kemuatan kencang. Imam enggak apa-apa kencang di belakang, ukurannya dapat dengar. Tapi kalau makmum, ukurannya telinga kita dapat dengar. Jangan imamnya bilang Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar. Enggak boleh begitu. Tidak disunahkan. Jadi imamnya Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar. Telinganya dengar, bukan orang sebelah yang dengar. Mesti telinga kita wajib dengar dari Allah, dari A sampai Bar, huruf-hurufnya tahu, huruf-hurufnya dapat dengar. Jangan Allah, kan kadang begitu, panjang banget dia punya takbirnya Allah Bar. Ini enggak boleh begini, enggak sah. La tasi'u salatuhu. Allah Bar. Dia wajib dengar dari mulai hamzah sampai ra. Ayat Allah, 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 Allahu Akbar. Enggak boleh ngedengar tuh. Tapi juga ingat, jangan sampai kekerasan sehingga mengganggu konsentrasi orang di sebelah kita. Bukan hanya Allahu Akbar aja, yang lain juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Yang di sebelah ini orang berisik amat sih. Itu enggak boleh kayak begitu. Jadi kita sembahyang ya, jadi makmum sembahyang sendiri yang sir umpama, telinga kita wajib dengar huruf-hurufnya, tapi juga jangan sampai mengganggu konsentrasi orang di sebelah kita, kekerasan jangan sampai. Ada juga desis yang gede. Bismillah. Ini jangan mengganggu orang yang di sekitar. Jadi mengganggu tetangga enggak boleh ya. Tetangga kita. Wal qiyamu, berdiri juga rukun. Wal fatihatu, fatihah, baca fatihah rukun. Wal inhina'u fir ruku'i ila an ya tanala rahatahu rukbataihi ma'atuma'ninati. Dan cenderung pada waktu ruku hingga bahwa dua telapak tangannya memegang dua lututnya serta tuma'nina. Wajib rukun. Wal i'tidalu anhu qa'iman, i'tidal ya daripada ruku dalam keadaan berdiri. Sami Allahu liman amida. Wa sujudu ma'a tumaninati, sujud serta tumanina, sujud tumanina. Wal i'tidalu anhu qa'idan, dan i'tidal daripadanya ya, daripada sujud dalam keadaan duduk. Wal julus li tasyahudi, duduk untuk tasyahud al akhir, al akhiri yang akhir. Wa tasyahudul akhiru, dan tasyahud yang akhir. Ini wajib rukun-rukun ya, di antara rukun. Wa salatu ala Rasulillah, dan salat kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamul awwalu, dan salam yang pertama ini wajib. Salam yang kedua sunat. Tapi walaupun nanti salam yang kedua sunat, jangan kita kagak kerjain.
Ya, ini perhatiin. Walaupun salam yang kedua itu sunat, jangan kagak dikerjain. Pelit amat, tinggal salam doang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang begitu, dua-duanya. Jangan assalamualaikum warahmatullahi. Jangan. Kenapa? Sunat. Masa kita gak kerjain? Sunat itu apa? Dikerjain dapat pahala. Ditinggalin ya enggak apa-apa, tapi Allah Nabi maunya kita kerjain. Ada juga yang kesono kemarin kagak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ikut yang mana tuh? Yang pertama keras, yang kedua sil. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak ada ikut kemana-mana. Hukumnya apa kalau begitu? Makruh. Itu enggak ikut kemana-mana. Boleh silakan mau dua, silakan pilih. Mau satu aja, cuma kurang bagus ya. Nah, dua-duanya pilih, itu yang paling afdal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jangan satu, jangan. Atau yang tadi yang ya dia pelan, jangan. Ini kadang kita lihat seperti itu. Makanya di sini Pak, yang perlu jadi imam itu adalah yang afqah, bukan yang akrab. Dia ngerti semua hal-hal sholat. Emang benar mazhab Syafi'i, mazhab kita begitu. Satu yang perdu, yang kedua sunnah. Mana hebatan Pak, orang beramal cuma wajib doang sama orang beramal wajib dan sunnah dikerjain, mana hebatan? Dua-duanya, yang wajib dikerjain, yang sunnah juga dikerjain. Ini kadang saya gregetan aja, gregetan sama orang yang satu doang. Kenapa sih enggak dua? Coba kenapa enggak dua? Jawab. Ya kenapa enggak dua? Kenapa satu doang? Kecuali mikul tahang yang berat. Mikul tahang ya. Macul berat. Orang tinggal salam doang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang kagak dapat dia salam yang kedua? Apa yang dapat dia salam yang kedua? Ayo. Kenapa dia enggak melakukan salam yang kedua? Ini Pak, ini maksud saya supaya kita jangan kayak begitu. Iya, coba sesuatu apa yang menghalangi dia enggak mau salam yang kedua? Ayo jawab. Ada yang bisa jawab enggak? Iya. Sesuatu apa yang menghalangi dia untuk enggak salam yang kedua? Kalau dia jawab, kan yang kedua sunnah. Kira-kira mana bagusan, sunnah dikerjain apa ditinggalkan? Hah? Dikerjain. Jadi dua-duanya Pak, jangan kagak. Bahkan di mazhab Ahmad ibn Hanbal, beliau wajib salam yang kedua tuh. Dua-duanya wajib. Kita sunnah kenapa? Khurujun minal khilaf. Khurujun minal khilaf musta'abun. Keluar daripada khilaf disunnahkan. Ini kalau bicara hukum begitu Pak. Kalau hukum itu tegas. Bukan kasar, tegas. Iya, kalau ada orang satu salamnya tanya Pak, sesuatu apa yang menghalangi kamu sehingga kamu salam satu kali? Tanya. Kan mazhab Syafi'i, kalau dijawab umpama, kan mazhab Syafi'i ya, yang wajib salam pertama. Iya betul. Kalau yang salam kedua sunnah. Kira-kira sunnah yang bagus dikerjain apa ditinggalin?
dikerjain. Kenapa kamu tinggalkan? Saya kan kepengen bapak nih jadi imam, bagus pahalanya. Kalau bapak jadi imam, saya jadi makmum, bapak pahalanya bagus, saya kan dapat juga yang bagus. Ya, jadi ini penumpang ngeritik sopir ini. Wallahu a'lam bishawab.